Ya. Mana panah? Cain, jangan bersalah kamu. Cain, jangan kau pikir kamu. Petugas Polres Langkat Sumatera Utara menangkap seorang lelaki yang kerap menganiaya istri dan dua anaknya. Video penyiksaannya pun viral di medsos. Warga Kabupaten Langkat Sumatera Utara beberapa hari terakhir dihebohkan dengan video penyiksaan seorang lelaki terhadap anak kandungnya sendiri. Dalam video tersebut, pelaku bernama Sumisno terlihat sedang mengamuk dan menganiaya anaknya yang berusia 15 tahun. Video ini direkam oleh seorang bidan desa yang kebetulan sedang berada di rumah pelaku dan sedang mengobati anak ketiga dari pelaku yang juga menjadi korban penyiksaan. Jawab itu kan nggak ada orang rumahnya kan sila pak, namanya nggak ada orang rumah semua. Nah, saya salah, saya minta maaf. Semana pun kan awalnya ini suruh belikan bumbu rek itu ya pak, karena saya menyayu. Dan teman saya mana, kok sama kali ada dari pulang. Iya. Saya cari kerja nggak ada tampak. Ya kata orang kerja dari ke atas. Saya tanya, kenapa nyawa dari kemarin mak? Udah ada nampak katanya, dia katanya mau ke atas. Polisi yang mendapat informasi kemudian mendatangi rumah pelaku di Desa Bukit Besilam Lambasadi, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Pelaku ternyata sudah melarikan diri dan berhasil ditangkap petugas di dalam bus di Terminal Pasar 10 Kecamatan Hinai Langkat. Dari pemeriksaan petugas, pelaku mengaku hilaf memukuli anak-anaknya. Kanit Polres Langkat Ibtu Nelson Manurung menyatakan tersangka akan dikenakan pasal penyiksaan dan perlindungan perempuan dan anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Pelaku diduga melakukan penyiksaan karena pengaruh narkoba jenis sabu-sabu dan himpitan ekonomi. Sementara itu, istri pelaku, Saniyam, mengaku penyiksaan yang dilakukan suaminya kerap dilakukan karena berbagai hal, misalnya meminta uang namun tidak diberikan. Amankan tersangka kekerasan terhadap anak kandung, yaitu anak kandung 2 orang. Kemudian sudah kita amankan tersangkanya Sumisno alias Tongleng. Tadi diduga tadi melarikan diri, kemudian kita kejar ke Pasar 10 tersangka dengan menaiki bus. Kemudian kita lakukan penjatuhan dan kita amankan, kita bawa ke Polres. Pasal yang akan dikenakan apa? Pasal undang-undang perlindungan anak. Ancamannya? Ancamannya 5 tahun. Ia juga kerap menjadi korban penyiksaan suaminya dan kerap kabur ke rumah kerabatnya jika suaminya mulai marah dan memukulinya. Setiem, sudah berapa lama berumah tangga? 20 tahun. Selama berumah tangga, semana sikap perilaku suami ibu kepada ibu? Keras aja selalu pak, keras. Kasaran aja. Kerasnya seperti apa? Itu kalau minta uang, nggak ada, saya bilang marah. Marahnya tadi terus mukul. Apa yang ada di sini pak, lempar. Kaca itu rumah habis pak, yeah. Dilempar sama dia. Kesehariannya apa profesi suami ibu? Nggak ada, di rumah aja dia. Jadi yang dialami hanya ke ibu apa, ke anak juga sering iya. Gitu perlakuannya? Kejam aja dia selalu pak. Sama anak, sama istri. Kalau anak yang pertama kan karena udah berumah tangga lah dia, menyendiri kan udah pak, tinggal kamilah yang menjalaninya kan gitu. Itu kemarin kakak pergi gak dari rumah kak, kenapa tadi? Selain dirinya, anaknya yang berusia 15 tahun dan 6 tahun juga mengalami memar di sekujur tubuh karena pemukulan yang dilakukan tersangka. Dari Langkat, Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV. BNews TV.